Seorang wanita penyandang masalah kesejahteraan sosial berupaya kabur saat akan diamankan petugas Sudin Sosial di kawasan Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat. Saat akan diamankan, sang wanita menangis histeris sehingga menjatuhkan diri di aspal jalan. Sayang, upayanya sia-sia lantaran petugas tetap memasukkannya ke dalam mobil keranjang. Razia dilanjutkan dengan menyisiri kolong jembatan Anak Kali Ciliwung, Pejambon. Di lokasi ini, petugas mendapati sejumlah PMKS dan juru parkir liar yang tengah asik bermain judi kartu. Kita hari ini lebih cenderung ke PMKS, Pak. Ada masalah kesejahteraan sosial, ya orang-orang yang tinggal di jembatan, bawah jembatan kayak begini, diantaranya itu. Yang sekarang ini dapat, dia sudah dibawa oleh Dinas Sosial, sudah 3 orang. Sepanjang razia digelar, petugas berhasil mengamankan 5 PMKS dan jukir liar. Selanjutnya mereka dibawa petugas ke kantor Dinas Sosial DKI Jakarta untuk didata dan diberikan pembinaan. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.